warga kita, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi Google Chrome yang lemot. Nah, biasanya Google Chrome yang lemot itu mengakibatkan ketika kita membuka video, misalkan video di Google Meet untuk kuliah atau untuk sekolah, kemudian video YouTube, itu biasanya itu lemot. Nah, itu permasalahannya ada di sama Google Chrome setelah saya telusuri dari komentar-komentar di YouTube. Nah, cara mengatasinya itu sangat mudah. Pertama, kalian buka titik 3 di sebelah kanan atas ini. Setelah itu kalian buka menu setting. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian geser ke bawah. Kemudian kalian klik ini. Clear browsing data. Setelah itu kalian clear data. Pastikan di sini time range-nya itu all time ya. Kemudian kalian clear data. Tunggu hingga proses selesai. Jika sudah, kalian buka ini lagi, clear browsing data. Kemudian kalian pilih ini, advanced. Nah, jika sudah seperti ini, kalian centang yang seperlunya ingin kalian hapus. Misalkan di sini saya tidak akan menghapus ini. Nah, saya yang menghapus ini saja, browsing history, download history, dan ini. Karena menurut saya data-data yang di sini lumayan penting. Jadi saya hanya menghapus 3 ini. Jika sudah, kalian klik clear data. Pastikan all time ya. Pastikan kondisi ini all time, terus kalian klik clear data. Nah, jika sudah, silakan kalian rasakan perbedaannya. Tapi jika cara ini masih belum berhasil, coba kalian klik video yang di atas sini. Nah, di situ ada cara mengatasi Windows 10 lemot. Kalian bisa buka di situ dan kalian lakukan cara itu. Biasanya ketika kalian sudah melakukan cara itu, laptop kalian akan terasa ringan dan Google Chrome pun akan mengikutinya. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Dan jika kalian masih mengalami sebuah kendala, kalian bisa tinggalkan komentar di dalam video ini. Mari kita dukung channel ini menjadi channel tutorial nomor 1 di Indonesia. Terima kasih.